Hidup tidak selalu sempurna. Yang terjadi tidaklah seperti apa yang ada dalam keinginanmu. Namun, kamu akan selalu bahagia jika tetap mensyukuri setiap hal yang ada. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Jadi, dalam hidup, tetaplah untuk selalu semangat, dan jangan pernah untuk mudah menyerah. Menjadi orang baik itu mudah, menjadi orang jahat juga mudah. Yang sulit itu menjadi orang yang tetap baik, meski telah diperlakukan tidak baik. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kita belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Jangan pernah menganggap diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Jangan pula karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Tidak perlu menaruh dendam, kebencian, dan amarah, karena itu akan merusak kebahagiaanmu sendiri. Serahkan semua pada semesta. Semesta ini punya caranya sendiri. Saat orang lain menyakitimu, kamu hanya perlu tersenyum dan biarkan karma melakukan tugasnya diam-diam. Karena siapapun yang berani menyakiti, pada waktunya nanti pasti akan tersakiti. Jangan pernah punya niat untuk membuktikan sesuatu kepada manusia, karena itu adalah tindakan yang sia-sia. Buruk dihina, bagus dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun akan menjadi cemooh. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang yang baik, tetapi jangan membuang waktu untuk membuktikan kebaikanmu kepada orang lain. Karena tidak ada satu orang pun yang akan sepenuhnya percaya tentang dirimu. Cukup lakukan kebaikan yang kamu bisa, dan teruslah menjadi orang yang baik. Dalam hidup ini, yang paling sulit dibaca adalah hati manusia. Yang paling sulit untuk dijaga adalah mulut manusia. Ketika kamu senang, mereka akan bilang kamu pura-pura bahagia. Saat kamu diam, mereka akan mengira kamu sombong. Kamu berpenampilan rapi, mereka juga bilang kamu pamer. Kamu mencoba sederhana, mereka malah bilang kamu miskin. Tidak peduli bagaimanapun kamu, akan ada saja orang yang tidak menyukaimu. Tidak peduli sebaik apapun kamu, pasti akan ada saja orang yang membencimu. Tidak peduli sejujur apapun kamu, pasti juga akan ada orang yang meragukanmu. Jadi, jangan hiraukan itu semua. Jalani hidupmu sendiri. Ini bukan berarti kamu tidak peduli atau egois. Namun, ini artinya kamu terus untuk menjaga kebaikanmu dan tidak membiarkan kebaikanmu hancur. Langkahkan kakimu sendiri pada duniamu sendiri. Karena hidup ini, siapa lagi yang bisa diandalkan jika bukan dirimu sendiri? Dalam hidup, jangan berharap orang lain melihat kebaikan kita. Namun jangan heran jika kesalahan kita yang akan selalu dibesar-besarkan. Disinilah kita perlu keikhlasan. Meskipun keikhlasan tidak mudah dilakukan, namun tetaplah ikhlas. Ikhlaslah seperti gula, meski ia selalu memberikan rasa manis. Namun namanya tidak pernah disebut. Ketika seseorang mengatakan kopi ini sangat mantap, tehnya juga luar biasa. Padahal ada gula yang berperan memberikan kemanisan di sana. Jadi, tetaplah bersemangat memberikan kebaikan. Karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Tetaplah lakukan kebaikan hari ini, meski besok orang lain akan melupakanmu.
semesta telah merekam jejak kebaikanmu. Ingat, hukum alam semesta itu adil. Siapa yang menyakiti suatu saat akan tersakiti. Meskipun skenario dan drama manis yang kau perankan nantinya akan kalah dengan karma sadis yang menyakitkan. Semua orang bisa hadir karena kelebihanmu, tapi tidak semua orang sanggup bertahan setelah tahu kekuranganmu. Maka terimalah kenyataan ini, tetaplah semangat dan jadilah yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan. Terkadang kita selalu sabar menjaga sikap agar tidak menyakiti orang lain. Tetapi, justru orang lain tak pernah berpikir untuk menjaga hati kita. Inilah kenyataan hidup yang harus diterima. Kita yang menjaga, tapi kita yang tersakiti. Menjadi orang baik dan bertahan dalam kebaikan itu tidaklah mudah. Ketika kamu selalu menyapa, meski kamu selalu diremehkan, itulah arti kesabaran. Saat kamu tetap mengasihi, walau sering diabaikan, itu sebenarnya makna dari kesetiaan. Tetap menyayangi, meski telah berulang kali tersakiti, itulah yang disebut ketulusan. Dan tetap memberi, walau tidak menerima, itulah makna dari keikhlasan. Namun, ketika kamu bisa melakukannya, kamu adalah orang yang sangat istimewa. Dalam hidup, jangan pernah takut terjatuh dan salah. Setiap kesalahan yang pernah dilakukan adalah bagian dari proses pembentukan pribadimu. Jangan selalu menyesali semua kesalahan. Tetapi, sesalilah jika tidak bisa memperbaiki kesalahanmu. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan. Hiduplah seperti air yang mengalir. Menerima setiap bagian yang ada. Karena dalam hidup, apa yang bukan menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Namun apa yang menjadi bagianmu, sebesar apapun kamu menolaknya, akan tetap menjadi bagianmu. Bunga akan mekar pada waktunya. Matahari juga akan terbit pada waktunya. Apapun yang memang menjadi milikmu pasti akan datang dalam hidupmu pada waktu yang tepat. Teruslah melakukan kebajikan, agar kebaikan yang terjadi dalam hidupmu dapat bermanfaat bagi dirimu sendiri, orang lain, dan semua makhluk. Sebesar apapun badainya, jangan pernah berpikir untuk melompat dari perahumu. Sesulit apapun perjalanannya, jangan pernah berpikir untuk berhenti dan menyerah. Meski pahit, nikmatilah kepahitan itu. Meski berat, cobalah untuk mengikhlaskannya. Pahit dan beratmu itu tidaklah kekal selamanya, sebab kamu tidak pernah tahu apa yang akan menantimu di ujung perjalananmu nanti. Terkadang, kepedihan dan air matamu hari ini kelak malah menjadi rasa syukur dan kebahagiaanmu. Tetaplah semangat dan jangan pernah lupa untuk menjadi yang terbaik dari dirimu yang sebelumnya. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya tamu di atas tanah ini. Cukuplah menjadi seperti segelas air. Memang tidak terlihat mewah, namun itu sangat berarti untuk semua. Jadikan perjalanan berharga di setiap peristiwa yang terjadi, karena di dalam hidup, dari hal baik kita bisa belajar bersyukur, dari hal buruk kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Hidup, buatlah sesederhana mungkin. Jika ingin mendapat sesuatu, belajarlah untuk memberi. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, belajarlah membahagiakan orang lain. Jika ingin mendapatkan kebaikan, belajarlah berbuat baik.
satu hal yang perlu disadari dalam hidupmu, bahwa kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Malah, sebagian besar datang dari ketenangan pikiran dan hati yang selalu memiliki rasa syukur. Tetaplah bersemangat. Jangan biarkan pandangan negatif orang lain tentangmu menghalangi langkahmu untuk terus melakukan perbuatan baik. Ketika kamu terus melakukannya, yakinlah, seiring dengan berjalannya waktu, ketulusanmu akan mampu mengubah pandangan mereka tentangmu. Jika kita merenung sejenak, di dunia ini, kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Hanya satu yang kita punya saat ini. Hanya satu yang kita punya saat ini. Satu hal yang berharga itu adalah waktu. Jadi, apalagi yang harus disombongkan di dunia ini? Saat waktumu usai, apapun yang kamu miliki, sehebat apapun kamu, setinggi apapun kedudukanmu, dan sekaya apapun kamu, jika waktumu telah tiba, itu semua akan lepas darimu. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menggunakan waktumu pada hal yang sia-sia. Sebelum waktumu usai, gunakan kesempatan itu untuk membuat dirimu lebih berarti, berguna bagi dirimu sendiri, lingkunganmu, dan semua makhluk. Jangan pernah melukai hati orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa dalam ketika hati itu terluka. Dalamnya lautan masih bisa terukur. Dalamnya hati seseorang yang tersakiti, kita tidak pernah tahu. Karena sedekat apapun kamu dengan seseorang, isi hatinya dan apa yang dipikirkannya, kita tidak pernah tahu. Maka, sadari tindakanmu. Jangan sampai melukai hati dan perasaan orang lain. Dalam hidup ini, yang bisa membuat seorang bahagia adalah kasih sayang. Yang bisa membuat seseorang dewasa adalah masalah. Yang bisa membuat seseorang hancur adalah rasa putus asa. Yang membuat seseorang maju adalah semangat dalam berusaha. Dan yang membuat seseorang menjadi kuat adalah kesabaran. Hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh masalah agar kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan. Butuh pengorbanan agar kamu tahu cara bekerja keras. Hidup juga butuh air mata agar kamu tahu cara merendahkan hati. Butuh dicela agar kita tahu cara menghargai. Butuh juga tertawa agar kita tahu cara untuk bersyukur. Dan butuh tersenyum agar kita tahu bahwa kita masih memiliki cinta. Dari kesalahan, kita belajar tentang memperbaiki. Dari kegagalan, kita belajar tentang bangkit. Dari waktu, kita belajar tentang cara menghargai sebuah proses. Dari masa lalu, kita belajar tentang masa depan. Dari kekurangan, kita belajar tentang rasa syukur. Dari kelebihan, kita belajar tentang rasa sabar. Dari sabar dan syukur, kita belajar tentang bagaimana harus mengikhlaskan. Hidup jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Belajarlah untuk tetap teguh di kala yang lain rapuh. Belajarlah untuk tetap rendah hati di kala yang lain mudah emosi. Belajarlah untuk tetap semangat di kala yang lain telah putus asa. Belajarlah untuk tetap mengampuni walau orang lain telah menyakiti. Orang yang sukses belum tentu orang yang pintar. Namun, orang yang sukses adalah seseorang yang selalu tekun dan tidak gampang menyerah. Dalam hal apapun itu, milikilah semangat untuk mencapai kesuksesan. Karena selagi kita mau berusaha dan pantang menyerah, maka semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Putus
putus asa hanya akan menutup kemungkinan, sedangkan terus berusaha adalah seperti membuka harapan. Seekor burung tidak pernah takut dahan yang diinjaknya akan patah, karena dia lebih yakin bahwa dia telah memiliki sayap yang kuat. Begitu juga ketika kamu menjadi orang yang baik, kamu tidak akan pernah mengkhawatirkan tentang masa depanmu, karena kamu adalah orang yang berharga yang akan selalu dibutuhkan oleh banyak kehidupan. Hati yang indah akan terpancar lewat wajah yang selalu berseri-seri. Hati yang baik akan menenangkan melalui perkataan yang lembut. Milikilah kesederhanaan dalam sikap dan berkata-katalah dengan bijak. Karena pribadi yang mempesona itu bukan karena wajah dan fisik yang indah, tetapi dari pikiran dan hati yang mulia. Hidup memang tidak seindah kata-kata, namun renungkan kata-kata ini agar hidupmu terasa lebih indah. Sebenarnya, dalam hidup tidak ada yang lebih cukup dari rasa syukur, dan tidak ada yang lebih berharga selain kesehatan. Ketika kamu saat ini masih dalam kondisi sehat, kemudian kamu bersyukur, maka hidupmu akan terasa sangat berarti. Dalam menikmati hidup, terkadang tidak harus bermewah-mewahan. Terkadang, kesederhanaan jauh terlihat lebih berharga daripada punya segalanya tapi merasa tidak bahagia. Karena sebenarnya, kebahagiaan tidak ada di luar dirimu, tapi ada di dalam hatimu. Saat kamu bangun dari tidurmu, jangan pernah bangun dengan rasa penyesalan atas apa yang sudah kamu alami. Namun, bangunlah dengan penuh semangat untuk bisa melakukan apa yang harus dicapai hari ini. Saat ini ada di tanganmu untuk memperbaiki masa lalumu dan mempersiapkan masa depanmu. Sebagai penutup, jika kamu lelah dalam sebuah proses, istirahatlah sejenak. Kemudian, mulailah berjalan perlahan. Jangan pernah berpikir tidak ada harapan, apalagi memutuskan untuk menyerah. Teruslah berusaha, milikilah semangat, dan bersyukurlah, karena kamu masih punya waktu saat ini.